Kerajaan belum menerima sebarang laporan berhubung kehadiran ejen Prinsip Korea Utara di Malaysia seperti didakwa media antarabangsa. Sebarang bentuk perundingan serta perbincangan melibatkan negara luar perlu diperjelaskan oleh Kementerian Luar dan bukan Kementerian Pertahanan. Saya belum dapat laporan tentang perkara ini daripada kita punya, kalau kita punya risik dan sebagainya, tidak memberi sebarang laporan apa-apa. Jadi kadang-kadang mereka mungkin gempar saja, kita pun tak tahu. Jadi kita jangan melompat terlalu cepat dan memberikan jawapan yang mungkin boleh mengeruhkan lagi suasana. Beliau diminta mengulas laporan media Korea Utara bahawa republik itu tidak memanggil pulang ratusan pekerja syarikat perdagangan serta ejen rahsianya dan menjadikan Malaysia sebagai tempat penyeludupan barangan mewah dan senjata. Memetik sumber laporan itu berkata, misi dihadapi oleh ejen rahsia dan pekerja perdagangan itu menjadi lebih sukar selepas kedutaan Korea Utara di Malaysia ditutup dan terpaksa menggunakan cara lain untuk terus berhubungan dengan pengendali mereka di Pyongyang.